Israel menyatakan siap menyelesaikan konflik dengan kelompok Hizbullah melalui kesepakatan diplomatik. Hal ini disampaikan Menhan Israel Yoav Gallant saat bertemu dengan Kepala Penasihat Presiden AS Joe Biden, Amos Hochstein, Minggu 4 Februari 2024. Sebelumnya, pertemuan keduanya bertujuan untuk membahas masalah keamanan di perbatasan Lebanon. Selain itu, keduanya juga membicarakan soal cara pengungsi Israel bisa kembali ke rumah mereka. Gallant pun mengaku, jika Israel tidak bisa menyelesaikan konflik ini dengan langkah diplomatik, maka pihaknya siap dengan skenario lain. Israel juga disebut bertekad akan memperbaiki keamanan di perbatasan Lebanon. Selain itu, mereka juga mempertegas akan memberantas ancaman serangan dari pihak manapun. Ketegangan di perbatasan Israel-Lebanon terus meningkat imbas meletusnya perang Israel-Hamas di jalur Gaza. Israel dan Hizbullah pun terus terlibat baku tembak di wilayah tersebut. Akibat konflik ini, korban jiwa terus berjatuhan di Lebanon.